kaki akhirnya. Dan ini ada lensa, ini ada keterangannya 100 mm 100 mm. Jika dibuatkan dalam senti, maka ini akan menjadi 10 cm. Jadi ini titik fokusnya adalah 10 cm. Oke, baik, cara kerjanya seperti ini. Ini ada tembakan pencetir, kemudian ini ada dudukan diafragma, ya. Kemudian ini sebagai objek bendanya, ya. Ada panel ke atas. Kita sambungkan. Lalu kita taruh ini tembakan berikutnya lagi ini ya. Kemudian kita letakkan kamera 10 cm ini di tengah. Oke. Kemudian kita pasangkan bendanya. Kemudian kita gunakan ini adalah sebagai layarnya untuk menangkap bayangan. Oke, kemudian kita akan menggunakan cahaya ini sebagai pengganti sinar yang masuk ke sini. Oke, untuk ruang, kita bisa lihat di sini ruang. Jadi ini memiliki lensa 10 cm, artinya 0 sampai 10 ini adalah ruang 1. Kemudian 10 sampai 20 ini adalah ruang 2. 20 sampai 10 sampai 3, maka ini disebut sebagai ruang 3. Nah, kita akan coba apakah bayangannya terbalik atau tegak. Kita menggunakan kaidah peraturan nomor ruang benda seperti ini. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan. Kita akan coba di ruang 2, di ruang 3, di ruang 2 ya. Atau kita coba juga di ruang 2. Oke, kita lihat kamera. Oke, ini kita buat 50 ke 40 ruang 1. Nah, ini sudah di angka 35, berarti ini dia adalah di ruang 2. Kamera bisa center. Nah, bisa center ininya. Bendanya tegak. Nah, kemudian kita lihat bayangannya. Bayangannya adalah terbalik. Jadi ini bayangannya terbalik. Karena bayangan yang ditangkap oleh layar adalah bayangan nyata, maka ini keterangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Ketika benda di ruang 2, maka bayangannya akan nyata terbalik diperbesar. Nah, kita geser lagi di ruang 3. Kita cari bayangannya paling jelas. Bayangannya nyata terbalik diperkecil ya. Oke, sekarang kita akan buat bayangan di 2F. 2F berarti sini 50, kemudian sini 40, kemudian ada di 30. Nah, di sini. Nah, di sini. Bendanya sama bayangannya, dia akan sama nyata terbalik sama besar. Nah, sekarang kita coba untuk di bendanya di ruang 1. Geser
ruang satu. Ruang satu, maka bayangannya terbentuk akan tegak, maya tegak. Karena bayangannya tidak jelas, kita sebut saja maya ya. Kalau dalam prinsip cermin, bayangan maya itu bayangan dapat dilihat langsung kalau prinsip cermin. Tapi kalau dalam prinsip lensa, maya bayangannya tidak akan pernah jelas, tapi tetap dia akan tegak. Oke, sesuai tabel ini, jika dia tegaknya di ruang satu, maka bayangannya akan maya tegak di perpisahan. Prinsip nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan tadi. Oke, perhitungannya super R sama super S aksen. Jika nanti maya, berarti nanti bayangannya super berarti nilai negatif. Jika bayangannya positif, maka dia akan nyata kembali. Oke, itu saja video praktikum pembentukan bayangan pada lensa. Jangan lupa like dan subscribe. Klik lonceng juga. Jumpa lagi di praktikum yang lain. Saya Nyeri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.